Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, balik lagi di channel Gibran Wahyu Diata. Nah, pada kesempatan kali ini saya lagi berada di Pool PE Haryanto Doyong ya, Tangerang. Nah, kita coba lihat situasi Pool Doyong hari ini, ada unit PO Haryanto apa aja di sini. Nampaknya ada banyak, ini ada berapa ini? Ada sekitar 6 apa 7 unit di sini ya. Dan ini yang di depan saya banget ada 144 Tarquin. Ini ngisi rute mana nih ya, kurang tahu ya. Ada 033 003 kali motor juga nih. Ada juga di sampingnya 098 Adem Ayem. Dan di sampingnya lagi ada Al Aziz itu. Nanti kita coba lihat ke belakang ya. Satu empat empat Tarquin dengan bodi jet boost 13 Voyager ya. Kita coba intip ke parkiran bagian belakang. Dan ini di ujung ada 138 Batavia Ribbon, nampaknya sedang perpal ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 unit ya hari ini ya di Pool PO Haryanto Doyong Tangerang. Satu 38 Batavia Ribbon dengan bodi Yepelin G3 kudu mas karoseri ya. Lagi ada perbaikan ini hari ini kayaknya, perpal ini. Sangar banget bodi yang ini ya, salah satu bodi yang saya suka ini, Yepelin G3. Aduh, telat. 144 Tarquin-nya udah jalan itu. Tersisa di parkiran Doyong hari ini ada 003 kali musuh tuh ya, ini tujuan mata sih kalau nggak salah ya. Ada 09 Adem Ayam ini, isi rute Purwodadi Cepu ya. Al Aziznya ini 1045 nya itu mana nih, kurang tahu ini. Ada 041 Tormenta tim Tayu ini kalau nggak salah ya. Sama di sampingnya ada 149 Gandiwa tujuan Jepara, dan yang paling ujung ada Batavia Ribbon nih, 138 tim Bojonegoro kalau nggak salah ya. Masih ada Kalimosodo, Adem Ayam sama Tormenta ini, kayak sebentar lagi mau jalan nih Tormenta. Isi rute Tayu ya ini ya, 041 Tormenta. Satu 149 Gandiwa. Empat sembilan Gandiwa tujuan Jepara ini ya. Thank you.
Wah, bos banget nih 041 Tormenta. Misi rute Kudus Pati Tayu. Hari kalau hari Minggu itu nggak ada yang perpal nih, ternyata 138 Batavia Ribun ini jalan nih jam 12 lewat. Ini HR 098 Adem Ayem berangkat dari Pul Pio Haryanto Doyong.